janji yes. nak bawa penyanyi, penulis lirik, komposer, semualah dia lah. Kita nak jemput sekarang the one and only Hakim Ruslan. Kembali Hakim Rusli. Jumpa lagi Hakim. Tanya jemput. Tadi main game, sekarang kita nak bersembang pasal muzik Hakim Rusli. Muzik boleh. Di sebalik rahsia. Ya. Yeah. Alright Hakim, lagu dah keluar, muzik video pun dah keluar few days ago. I tengok muzik video tu bukan main lagi, masuk hutan lah apa semua. Tapi pakai suit. Yes. Hanya Hakim Rusli. Yes. Tapi mungkin boleh start dulu kongsikan apa di sebalik lagu ini. Adakah pengalaman Hakim sendiri ke macam mana Hakim? Okay, lagu Di Sebalik Rahsia ni menceritakan tentang kisah bukan diri saya. Tapi tentang salah satu penulis lirik juga dalam lagu ni. It's a love song lah. Yeah. Lagu cinta yang memang mostly right Malaysia memang nak lagu cinta. Kan? Yeah. So lagu ni memang dah tulis waktu 2019. Jadi bila time, bila saya nak cakap dengan bos, kita kena keluar lagu baru. Sebab saya dah lama tak ada lagu baru. So bila kat studio cari-cari melodi tak jumpa. Sebab buat lagu ni kita tak boleh paksa. Kalau kita paksa kadang tak dapat. Dia kena relax kan? So bila check balik lagu-lagu lama kan yang pernah saya buat, so kita ambil demo dulu dan kita barukan. So jadilah Di Sebalik Rahsia. Alright. Okay. Dan kalau kita tengok Hakim, banyak-banyak lagu cinta. Ada Hakim pun cakap kalau audience kita, kita punya pendengar memang suka lagu cinta kan. Betul. Macam Keanu suka bercinta. Walaupun tak dapat-dapat girlfriend, dapat 5 tahun single lagi. Sedih. Okay, he's still single. Jadi Hakim nak tahu, adakah macam soon, tak lama nanti Hakim nak buat something new, something yang lain, maybe genre yang berbeza pula ke? Saya bercadang, saya cuba. So, sebelum ni saya pernah buat lagu rancak, lagu untuk ibu, lagu untuk ayah. Saya bercadang satu hari nanti saya nak buat satu pembaruan. Mungkin dalam satu lagu tu ada 4 genre. Dan mungkin dalam satu lagu, biasa kalau satu lagu ballad saja. So dalam satu lagu tu ada 4 genre. Ikutlah lagu berapa asli. Berapa panjang lagu tu? Mungkin dah start buat dah, dah pergi studio dah. Composer. Kita nak try bukan eksperimentasi yang, lah sini sana kan. Bukan yang klise lah. Tapi mungkin susah lah untuk orang terima. Saya nak buka penonton di Malaysia yang kita perlu, saya pun nak buat pembaruan. Selagi tak mula bila nak ada Hakim kan? Rosli. Hakim Rosli dangdut pun rakyat Malaysia nak dengar. Tak ada salah. Tapi lagu cinta kena teruskan. Itu memang market untuk di Malaysia. Okay, Hakim. Hakim Rosli ni dia sinonim dengan spek mata hitam, betul tak guys? Asyik nampak dia jangan dengan staf mata hitam, interview semua mesti kena pakai shades. Tapi dalam music video Hakim terbaru ni tak pakai spek mata hitam. Macam mana? Apa terjadi? Kenapa sebab, tak mahu pakai? Macam ramai yang cakap ke saya, why not try? Sebab saya tak confident kalau tak pakai spek. Macam Sofia pun selalu cakap, try lah. Macam, try buka spek. Tapi saya boleh, tapi saya tak boleh all the time lah. Okay. Jadi kongsikanlah tips sikit. Saya nak tahu, penonton netizen pun nak tahu juga tips macam mana mendirikan rumah tangga pada usia yang sangat muda. Dia ada minat kat someone ni. Tips tu mungkin kita kena yakin dengan pasangan kita dan kena kuatkan mental dan juga fizikal. Dan kena matang lah. Tapi bukan nak cakap kita terus matang. Mungkin dari hari ke hari itu kita belajarlah apa itu maksud matang dan kita improve. Mana yang salah tu kita betul. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.